Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Krisnawati Channel, channel yang merekomendasikan hotel terbaik agar liburan kalian lebih sempurna. Kali ini aku sedang berada di Jalan Ciampelas nomor 23-25, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung. Di video kali ini aku akan mereview salah satu hotel di kota Bandung, namanya Novotel. Ini adalah tempat parkir yang terdapat di sebelah kanan pintu masuk. Dan ini akses jalan menuju lobinya. Dan persis di halaman depan hotel terdapat juga lahan parkir yang cukup luas yang dapat menampung banyak mobil. Di dekat pintu masuk lobi terdapat beberapa buah sepeda yang bisa dipakai berkeliling di pagi hari. Resepsionisnya. Dan sambil menunggu untuk check-in, kita bisa duduk-duduk di bangku bulat warna-warni seperti ini. Sekarang waktunya room tour. Ayo kita lihat. Nah, untuk akses masuk ke liftnya ada di sebelah kanan. Aku dapat kamar nomor 1018 yang berada di lantai 10 dengan tipe kamar eksekutif. Di kamar ini terdapat satu tempat tidur ukuran besar dengan 4 buah bantal dan 2 buah lampu tidur yang menambah indah tampilan kamarnya. Di sisi kanan tempat tidur ada sebuah sofa yang lumayan besar dengan mejanya juga persis di bawah jendela kaca. Nah, dari jendela kaca ini kita bisa menikmati pemandangan kota Bandung. Sebelah kiri tempat tidur terdapat pesawat telepon untuk menghubungi karyawan hotel apabila kita membutuhkan sesuatu.
Di sini ada satu buah meja kerja dilengkapi dengan satu buah lampu baca. Kalau ini adalah kamar mandinya. Di dalamnya terdapat satu buah bathtub, wastafel, dan toilet. Di atas wastafel ada sebuah kaca yang cukup lebar dengan lampu di sisi kanan kirinya. Di sini juga ada shower untuk air panas dan air dingin. Di samping shower disediakan juga botol sabun dan samponya, serta dua buah handuk. Di dalam kamar mandi ini juga disediakan satu buah hair dryer, kotak tisu, serta amenities yang lengkap. Di laci meja TV ada satu buah kulkas. Dan di atas meja juga sudah tersedia teh, gula, kopi, dan dua botol air mineral serta pemanas airnya, juga dua buah gelas. Di sini juga disediakan dua pasang sandal hotel. Selamat pagi. Sekarang kita akan sarapan dulu. Yuk kita masuk. Ada apa saja di dalam? Begitu masuk, di depannya ada kursi cantik warna biru. Di sudut sini ada berbagai macam pastries dan juga tersedia roti dengan berbagai macam selai. Di sini ada juga slice fruit dan salad, serta aneka kue. Bagi yang suka jamu-jamuan, di sini disediakan juga loh. Yuk kita
kita lanjut. Di sini ada juga sereal beserta susu segar serta aneka manisan. Nah, di bagian sini ada nasi uduk. Ini adalah beberapa fasilitas yang ada di hotel ini. Ada kolam renang juga. Bagi yang menginap di sini, kita dapat memasuki area kolam renang dengan melalui pintu akses dengan memakai kunci kamar. Kolam renangnya tidak terlalu besar dan letaknya bersebelahan dengan tempat gym. Fasilitas berikutnya adalah tempat gym atau tempat fitness. Di sini tersedia berbagai macam peralatan fitness dari yang ringan sampai yang berat. Di sini juga tersedia fasilitas untuk spa juga. Tempatnya bersih dan nyaman. Ini pemandangan keren dari selasar di lantai 10 dengan dinding kaca sehingga kita bisa menikmati keindahan kota Bandung. Demikian video aku kali ini, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga gambar lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru aku berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.